Hai kakak. Hai. Salam Ramadan. Salam Ramadan kepada semua. Okay, boleh cerita sikit tak macam bulan puasa ni selalunya aktiviti kakak macam mana? Bulan puasa ni bulan puasa ni kakak ada banyak juga kerja, shooting-shooting. Tapi kakak akan find time lah. Selalunya bila berbuka je kakak akan lari balik rumah mama kakak dekat Kelang untuk berbuka bersama. Kalau tak, kakak akan berbuka kat luar. Selalu macam tu lah. Kakak punya timing kan dia tak menentu. Jadi tak selalu juga dapat kat rumah. Tapi kakak akan cari masa untuk berbuka dengan keluarga. So, kalau waktu berbuka tu memang kena ada spesifik benda ke? Kalau waktu berbuka kan tak ada. Yang paling penting sekali kena ada air suam. Tu je. Kakak. Itu yang paling wajib. Okey, lepas tu diorang ada juga soalan yang lari sikit daripada topik Ramadan. Kakak sekarang ni single kan? Jeng jeng jeng. Tak ada masa lagi lah nak fikir-fikir benda tu lagi lah. Kakak fokus kepada kerjaya. So kira-kira diorang boleh lagi lah submit borang. Ada ke borang? Alah, rasa borang tak ada. Kakak cuma akan pilih orang. Tak ada borang kot. Tak tahu. Apakah ciri-ciri yang dicari? Ciri-ciri yang dicari ya? Seorang lelaki, itu sudah semestinya. Orang yang sayangkan ibu bapa dia. Sebab kakak pasti kalau dia sayang mak dia, mesti dia akan sayang perempuan kan? Sebaliknya. Jadi itulah, dia mesti seorang lelaki yang pentingkan mak dia. Okey, ucapan untuk peminat. Ucapan untuk peminat, kakak ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua peminat yang berada di luar sana. Berpuasalah anda, jangan ponteng-ponteng. Tahan nafsu kerana bulan puasa ini ada banyak manfaat yang anda akan dapat. Dan kakak ingin mengucapkan selamat hari raya juga, maaf zahir dan batin kepada semua dan terus menyokong kakak dan support terpulanglah single solo kakak yang pertama.